Pengkos sepak bola Indonesia, Egy Maulana Fikri, menjadi pemain pengganti ketika FKC Nika dipaksa bermain dengan 10 pemain dan kalah di kompetisi Fortuna Slovakia Superliga. FKC Nika menjalani pertandingan Liga Super Slovakia dengan melawat ke SKF Seret pada hari Sabtu, 2 Oktober 2021 di Anton Matinsky Stadium. Di laga tersebut, FKC Nika harus menelan kekalahan dari SKF Seret pada laga ke-10 Liga Slovakia. Dengan hasil ini, FKC Nika harus rela turun peringkat ke posisi 8 pada klasemen sementara Liga Slovakia. Sementara Seret menempel tepat di belakang mereka dengan selisih 2 angka. Bagi Egy Maulana Fikri, ini menjadi penampilan yang kelima bersama FKC Nika sejak dirinya direkrut pada bursa transfer musim panas 2021. Setelah pertandingan ini, Egy akan langsung terbang menuju Thailand untuk bergabung dengan timnas Indonesia yang tengah bersiap menjalani laga playoff kualifikasi Piala Asia 2023. Sebelum berangkat ke Thailand, Egy Maulana Fikri mendapatkan support dari sang pelatih, Pavel Suster. Sang pelatih mengatakan bahwa Egy adalah pemain yang ganas dalam penguasaan bola dan dirinya juga sangat yakin bahwa Egy bisa membawa negaranya menuju kemenangan. It's not your fault.